saya almarhum yang saya pokoknya yang menarik yang menjadi nama saya Yamin itu gak pernah marah gitu. Baik waktu dia ngajar, baik waktu ngobrol sesama teman. Saya melihat Yamin itu menerima sesuatunya dengan apa ya, dengan ringan, dengan asik-asik aja gitu. Padahal mungkin kalau orang lain udah yang harusnya dia marah waktu dia ngajar, waktu apa gitu. Tapi dia Yamin yang terkesan sama saya, dia nggak pernah marah selama saya kenal gitu loh. Itulah yang saya mungkin harus belajar dari Yamin, bagaimana memelihara itu. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih almarhum Bang Yamin adalah orang yang tekun pada sebuah kekuatan yang ada pada dirinya, itu penulisan. Memang almarhum pernah jadi wartawan, tentunya menulis bukan baru buat almarhum. Nah, di sini banyak buah pikirannya terhadap memperkaya tema-tema cerita Betawi. Termasuk saya banyak dibantu. Saya bilang idenya gini nih, dia yang nulis. Ide begini, bukan gue. Dan itu banyak sekali yang akan saya buat, saya pentaskan. Dan terkumpul naskah-naskah almarhum saya juga yang telah diberikan sama saya. Itu Yamin, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima semua. Pribadi sangat terbuka. Kemudian juga saya tidak pernah ribut bertengkar, tapi punya kesadaran kesamaan pemikiran dalam proses berkarya ya. Itu yang menjadi saya rasakan, itu nggak pernah ribut cari itu nggak bisa. Oh Yamin salah tuh, nggak ada. Kita sama-sama bisa memenuhkan. Pertama pada cerita, nah sekarang belakangan dia alih tanggung jawab dia sebagai sutradara di Lenong lah. Tadi saya bilang kan di Lenong nggak dikenal sutradara, tapi sebagai penanggung jawab pelakon, dia sudah ada tahap kemajuan yang baik. Itu yang menjadi tantangan dalam proses kerja dan berkarya tadi. Okay. Saya lagi kelingak-kelinguk nih. Kita punya ide, saya bukan penulis, tapi teknik menulis saya tahu. Secara konsep ide, basic ide, saya tahu benar begini-begini. Tapi harus ada penulis nih. Nah itu yang kehilangan juga tuh almarhum. Okay. Itu tahu siapa lagi yang ente mau. Ya Allah, bisa saya amin sama saya seperti saudara. Saya pernah waktu itu sambil film ada dia ke pulau ini bercerita. Tapi lama-lama kita udah punya bulu, gimana tetap dia stabil, kita yang ramakan dia tetap stabil, senang berdoa juga. Kembali sekarang, dia sebelum meninggal, dia ngajak saya dulu makan mie. Makan mie dia habis satu porsi itu. Dan satu porsi berdua masih saya. Dia bilang saya hobi hari ini. Alhamdulillah, terus senang makan mie. Dan saya enggak, supaya dia diambil yang sakit. Dan sayangnya buat Allah. Rasa kehilangan, Pak, ya? Rasa kehilangan banget. Kesan-kesannya semuanya baik, walaupun terkadang suka ngeselin juga sikapnya, tapi begitu kita perhatiin ternyata bener gitu. Kita yang suka emosi sama dia. Banyak sih tingkah laku dia yang aneh. Kita kan gaul terakhir sama dia hampir 2 tahun ke dia kan. Kepengurusannya sama, cuman beda ininya. Terus setahun terakhir ngerjain kegiatan-kegiatan LKP bareng sama dia gitu. Ya apa ya, dia dari teater terus balik ke teater tradisi yaitu Lenong, terus teater pangkengnya itu berapa kali ngepentasin Lenong, yang terakhir itu di satu babakan judulnya si Ronda, ngepentasin si Ronda dalam rangka mengenang lagu-lagu Ismail Marzuki. Sorenya dia main si Ronda, malamnya lagu-lagu Ismail Marzuki itu. Artinya Bang Yamin patut dikenal sebagai seniman Betawi, Bro. Kalau ya bisa juga sih sebagai seniman Betawi, pelaku lah. Pelaku seni Betawi itu terakhir-terakhir. Oh, kalau itu harus dilanjutin. Ya. Artinya kehilangan satu orang tidak meruntuhkan kegiatan-kegiatan yang lain, khususnya di bidang kesenian Betawi gitu kan.
tradisi ya.